Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update mengenai hasil pertandingan babak semifinal, Maldives International Series 2023, di hari yang kelima. Sebelum dilanjut, Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini, dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, hasil pertandingan babak semifinal, Maldives International Series 2023, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Di sektor tunggal putra, Krishna Adi Nugraha dari Indonesia, menang rubber game, 21-15, 18-21 dan 21-15, atas tunggal putra India, Ayush Sethi. Skor 2-1, Krishna Adi Nugraha dari Indonesia, melaju ke partai final, Maldives International Series 2023. Dengan hasil ini, maka, satu wakil Indonesia lolos ke babak final, Maldives International Series 2023. Berikut bagan final, di sektor tunggal putra. Di partai final, Krishna Adi Nugraha, berhadapan dengan unggulan ke-1, dari India, Satish Kumar Karunakaran. Berikut bagan final, di sektor tunggal putri. Di partai final, Sorano Yoshikawa dari Jepang, berhadapan dengan tunggal putri India, Deepshika Singh. Berikut bagan final, di sektor ganda putra. Partai final antara dua ganda putra Malaysia. Berikut bagan final, di sektor ganda putri. Partai final antara dua ganda putri Malaysia. Berikut bagan final, di sektor ganda campuran. Partai final, antara ganda campuran Malaysia, melawan ganda campuran India. Demikian, update mengenai hasil pertandingan semifinal dan bagan final, Maldives International Series 2023, di hari yang kelima, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.